teman-teman kami sampaikan kita bisa siap nanti di awal November. Enggak mas, nunggu apa sekarang? Satu minggu? Bisa. Kalau Anda nggak berani, saya telepon atas aja. Kalau ke Semarang biasanya jalur Pantura itu macetnya lebih dari 1 jam. Dari rumah jam 6 sampai Sayung ini sekitar jam 8, paling kurang dikit gara-gara kemacetan itu. Biasa itu hampir 3 jam ya lebih. Sing macet terus. Bikin capek. Kalau macet ya lama Mas, berjam-jam kadang cari jalan-jalan tikus gitu. Membantu banget. Kalau lewat tol sini paling setengah jaman mas, enak, nyaman mas, lancar. Ya mengurangi macet lah, makas waktu juga. Wah lancar, enak, ya. Lancar, aman. Enak sih ini, lebih cepat, terus nggak macet juga kan jadinya. Kita jalannya nyantai sambil menikmati mas, kita bisa lihat apa itu pemandangan alam. Ya semoga jalan tol ini segera diresmikan biar bisa membantu masyarakat dalam arus lalu lintas yang lebih cepat, yang lebih nyaman, yang lebih kondusif lah gitu.